Halo Mas Emania, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Rama dan masih sama Om Rudi Karim Deng, pendekar rambut emas. Wala. Om, lagi di mana nih kita, Om? Di alun-alun kotanya Bekasi. Alun-alun kotanya Bekasi, acaranya Ruby ya? Iya, Ruby. Yang diadakan tanggal 27 dan 28 Agustus, iya. Piala Wali Kota Bekasi. Nah, saya bahas acaranya nanti pas penjurian, mungkin besok baru saya liput. Sekarang saya mau ngasih lihat stand-standnya yang ada di sini. Kebetulan kita buka stand ya, Om? Buka stand. Kita buka bursa di sini bareng sama Galeri Bonsai Bekasi, ada Om Prayogo, Yong Bonsai, Jakarta Bonsai Art Bersatu. Asli. Kita lihat isi-isi standnya ada apa aja. Ini stand kita. Tuh. Biasa ada yang mini-mini ya, Om. Ya. Nah, pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Ya. Om. Ya. Ini dia nih. Kita lihat dari depan ya, Om. Ya. Ini harganya kita buka-bukain aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau main langsung ke sini, silakan. Dari iya, dari hari ini udah ada sampai nanti tanggal 30 Agustus ya kan. Nih, ada bahan-bahan anting putri. Tuh, program rata-rata akar. Program akar semua. Bukan rata-rata, semuanya program akar, enggak ada yang akarnya jelek nih. Anting putrinya yang kayak gini berapa, Om? Oh, ya. Ini ada bandrolnya nih. Iya. Ini ada bandrolnya. 1,7. Ini 1,7. Nih, tuh, posisinya kayak gini. Tuh. Kalau yang program-program akar kayak gini, bahan-bahan perakaran 800 700 sih? 700. 700? Iya. 700.000 nih buat Semania nih. Ini ada Om Rudi punya. Kimeng di sini jual berapa, Om? 700. Deketan, Om. 700. Kimengnya berapa? 700. 700-an. Iya. Oke, ini juga nih sama ada. Ini anting putri juga nih. Iya. 3,5 juta. Iya. Bahan prospekan tuh. Nah, ini juga bahan anting putri 700-an sama. Warungnya di berapa, Om, ini, Om? Itu harga 5 juta. 5,5. Iya. 5,5 juta. Iya. Ini 5,5 juta tuh. Mantep, jos. Itu juga sama. Ini 700-an, 700-800. Oh, 800, Om, tuh harganya. 800. Oh, 800, iya. Iya, sorry, maaf. Bonsai Mania 800-an yang gede-gede. Yang kecil-kecilnya anting putrinya harga berapa? 150.000 ya, Om. 150 ini. Ini yang kecil-kecil programan Rp150.000. Nih kayak gini, akarnya keliling dunia semua. Keliling Bekasi semua. Tuh, ada banyak. Stok masih banyak di belakang. Iya. Ah. Banyak bahan-bahan santigi nih. Bahan santiginya berapa, Om? Harga 500 ribuan. Harga? 500 ribu. 500 ribu, coba lihat, Om. Ya, angkat salah satunya, Om. Nih. Nih, kurang lebih mukanya sana kayaknya ya. Nih. Kayak gini harga-harga 500 ribuan. Wah, udah enak. Ini tinggal dikawatin di ya. Di batu. Di batu semua ya, androk semua ya. Nah, sekarang kita ke yang ini. Ini adalah serba 75.000 tetap ya. Ini yang serba 75-nya. Tuh. Ada yang si mini-mini, tuh. Ada yang sedang-sedang, ada anting putri 75 juga, ada boxus, cendrawasi, serbin tuh serba 75.000. Nah, ini berapa nih, Om? Beda. Ini pedes-pedes ya. Ini berapa kira-kira, Om Rudi, yang ini? 2 juta. Ini di sini 2 juta. Yang ini 500 ribu. Oh, kecil banget tuh. Jos tapi 500. Yang ini, Om? Yang itu 1 juta. 1 juta. Ini paket di berapa? Harganya di kurang lebih ini di 3,5 juta. Oke, ini 3,5 juta tuh 3 ya? Iya. 3,5 juta 3 paket. Yang paling mahal kayaknya yang ini nih, Om. Yo, ya, ini yang paling mahal. Yang bikin mahal. Nah, ini 2 juta. Iya. Sancang, potnya Jepang punya nih ya. Oh, Jepang, dari Jepang. Ini ada iprik, kemarin ikut lomba udah. Harga 3,5 juta. Kita lepas aja sekarang di sini. 3,5 juta. Ini juga 2,2 juta. Tuh, turun harga. Nah, ini ada antut nih. Wih, calon nih. Itu berapa, Om? Ini ada bandrolnya tuh, 2,5 juta. 2 juta prospek ya, Om. Tuh. Foto pohonnya tua, kecil. Tuh. Akarnya keliling dunia. Jos. Siap aja masuk prospek. Iya. Di belakang ada si Anci, 1 jutaan. Kita juga ngadain ini batu Suiseki juga. Suiseki ya? Lihat Suiseki. Eh, ini yang red di sini dulu, Om. Jangan lompat-lompat, Om. Kita ngurut, Om. Jangan lompat-lompat, Om. Ini berapa nih, Om? Campur ada dari 150.000 ya. Iya, dari 150.000 sampai 300. Iya. Yang 150.000 yang mana, Om? Contohnya, Om. 150. Nih, 150. Oh, ini nih. Ini 150.000. Iya. Tuh. 150.000. 150.000. Yang 300 tuh yang ini ya. Iya. Oke, kimeng belakang 130, iya. Tuh yang belakang juga 130. Nah, ini gacoan ini berapa nih, Om? Nah, ini pendingnya. Yang ini kena di 15. 15. 15 juta net. Iya. 15 juta net. Tuh, lihat lagi nih.
Ini juga ada santigi sama ya Om, 500 ribuan ya. Santiginya serba 500 ribu. Dan ini ada salap kambium, ada pot keramik, ada meja, ada pot keramik impor, ada pot posito. Positonya berapa Om? 20 ribuan Om. Ini 20 ribuan ya. Iya. Ini 20 ribuan yang kayak gini? Itu harga 50 ribu. 50. Oke, siap, lanjut. Ada batu bukan suseki, biseki ya Om. Iya, biseki. Jadi perbedaan suseki dan biseki apa Om? Perbedaannya kalau batu suseki itu dia benar-benar asli dibentuk alam. Oleh alam. Kalau biseki polesan manusia. Betul. Kalau biseki udah kena polesan orang ya. Udah dipoles sama orang. Ini biseki harganya berapa Om? Ini saya jual harga 500. 500an bisekinya. Per set sama meja. Per set sama meja tuh. Semua sama harga 500 ribu. Tuh 500. Tinggal pilih. Bentuk dan selera. Bentuk dan selera. Ini ada bahan anting putri. Tuh gede, cuman 2,3 jos. Lanjut lagi Om. Ini harga spesial hari. Ah, ini bagus nih Om. Harga spesial. Harga spesial hari ini berapa Om? 7,5 juta. Berapa? 7,5 juta. 7,5 juta. Coba liatin sini, taruh di belakang baju lo. Tuh, nih. Anting putri. Tuh, udah enak tuh Om. 7,5 juta. Siap tempur. Keren lo, canggih. Ini juga sama nih Om ya. Ada anting-anting putri ya. Iya. Ini sama semua 7,5 juta. Iya, kurang lebih. Ada yang 20 juta Om. Boleh kurang nggak Om harganya? Nego datang, nego datang langsung ya. Ya, oke halus. Siap tuh bonsai mania. Ini yang 30 juta nih. Ini yang 30 juta. Kalau minat datang aja langsung ke Bekasi, kita lihat-lihat langsung ya Om. Ini 7,5 juta juga tuh. Nah, kita juga banyak bahan sianci babon-babon nih. Sianci babon banyak juga ya. Ini di belakang ya. Siancinya harga berapa Om? 1 jutaan. Harga 1 jutaan. Rata semua sama harga 1 jutaan. Tuh bonsai mania. Besar-besar. Tuh, tinggal pilih, ini keren nih tuh. Ya, Om. Ya. Kayaknya kita lanjut nanti lihat ke lapak sebelah ya, Om. Oke, siap. Tapi belum datang nih teman kita nih. Ya. Ada bahan-bahan sancang, ada bahan-bahan kimeng juga ada. Campur aduk tuh semua. Nah, di sana adalah impor. Itu punya Pak Marsudi ya? Pak Marsudi. Pak Marsudi itu selalu ada ya, Om. Yo guys, sekarang kita ke tempat lapaknya Pak Marsudi dan Pak Margono. Ya. Yuk kita lihat barang dagangan Om. Kalau ada yang mau mampir silakan datang langsung aja ke tempat ini. Ke Bekasi ya. Ini ada di alun-alun kota Bekasi. Lanjut Om. Cakep-cakep ini Om. Meja-mejanya Om. Ini ada harganya tuh 650.000. Ini lapaknya Pak Marsudi. Cakep-cakep ini. Banyak pot-pot impor. Pot-pot impornya banyak ya? Iya. Waduh, canggih-canggih. Harga bandrol juga. Nah, seperti ini 1,3. Ini 1,3. Oh iya, ada bandrolnya ya. Iya. Full set sama kakinya ya, Om. Iya. Nah, ini juga ada nih 550.000. Nih, model begini. Pot-pot impor Cina. Nah, ini juga tuh ukuran mame nih. Ukuran mame. Harganya ada 250. Ya, ini juga sama. Ya, kurang lebih yang mame-nya kurang harga 250. Tuh, harga 200 ke atas ya, Om, rata-rata ya. Ini yang kualitas bagusnya nih, saya tahu nih. Iya. Yang dia ada di tempat yang merobet. Nih, itu juga peralatan juga banyak ya Om. Iya, peralatan komplit di sini. Peralatan komplit, kawat. Dari kawat ukuran 1 sampai 7 tuh. Tuh. 1. Ini jarang tuh. Jadi kesini lu lengkap ya Om, semua ada ya Om. Iya, keperluannya kita kadang ya sama-sama penjual, kadang kita saling membantu. Membantu, puter-puter siap, iya. Cakep-cakep Om. Ya udah Bang Semania, lanjutin aja ini gua upload dulu sekarang. Untuk acaranya besok gua ambil lagi. Pokoknya ikutin terus aja videonya sampai selesai. Nah, di sini udah kelihatan. Ya, Bang Semania, ini udah kelihatan. Iya. Kalau nggak kelihatan berarti nggak ada pohon. Waduh, gerak dasarnya. Enak, pegang om. Deh. Lu sini Om. Kimenya cakep-cakep ya Om. Iya. Bang berapa Bang? Ini kita. Gope. Gope. Gope dah. Gope dah. Bang gope juta. Ya serius berapa? Juta. Sejuta. Ya, punya konsep ya. Iya. Harga net apa ini sih kalau di sini? Masih net, masih goyang apalagi goyang, banyak ambil ya. Sama satu lagi gue mau net kimeng yang itu tuh. Nih bonsai mania. Om Yong. Iya. Bisa buat jalan-jalan juga nih, Om. Iya, ini. Lu dari sana, Om, muter, Om. Itu buat tumbex nih 30 cm. 30 cm ya. Mame. Masuk ke small nih. The max masuknya 30 cm. Puter, Om. Ya puter aja pelan-pelan bisa. Gandos ini. Enak ya. Ini bukan gabungan ya, Bang? Enggak. Ini ori. Tuh, bonsai mania. Pinggangnya udah enak. Dari mana sudah konsep udah ada.
Harga cuman 300.000 rupiah ya, salah. Berapa duit? Berapa duit? 4.000. 4.000. 4.000 aja, 4.000. 4 juta. 4 juta. Laris. Murmer. Bosnya mania. Lu kesini besok. Nih kolektor-kolektor nih, silakan datang mampir sini langsung. Iya, enggak mesti kolektor begini mah. Iya. Yom. Pedagang boleh. Pedagang juga boleh. Kalau pedagang emang bisa kurang harganya. Bisa miring ya, bisa miring, Om. Sultan. Sikat, Om. Sikat, Om. Kita negonya terakhir aja. Iya, benar-benar sama pedagang. Berarti kita sampai tanggal 30 ya, Bang? Betul. Sampai kita sampai 30 Desember di sini. Loh. Betul. Enggak. 30 Agustus ya terakhir ya. 30 Agustus ini. Sama Om, satu saya ngeliat ada serut, Om. Iya. Kayaknya jarang banget serut di, iya, di kakinya begini, Om, iya, di program, program gitu. Menaka. Jarang ya serutnya? Iya enggak sih? Iya. Ini ada nih, Om. Cakep itu. Nih. Bukan sama nih ya. Serut. Di program tuh. Ini prokar semua ya. Programan akar kaki. Programan semua. Berapaan, Om, kayak gini, Om, tanya, Om. Ini tadi saya tanya harga 500-an. 500-an? 500.000. 500.000 ya, Bang Semania. Bisa goyang mungkin. Asal datang langsung ya. Datang langsung nih. Kalau WhatsApp kayaknya alot. Iya. Datang langsung biar serius. Di alun-alun Kota Bekasi, iya, Om, sampai tanggal 30 Agustus, oke? Okay? Di tempatnya Pak Margono. Tempatnya Pak Margono ya. Bisa dicari. Siap. Lanjut, Om. Siap. Di mana, Om? Lagi diapain itu, Om? Oh, lagi kuning. Kita lihat yuk. Yuk. Bonsai mania. Kita lagi tuh tawarin kopi di sini. Ini kayaknya aduh, pedes-pedes semua di sini, Om. Pedes-pedes. Pohon cabe semua apa gimana? Ya, Om Yayang, ini ya, lagi pruning apa mau turun juga? Mau turun juga. Ih, canggih loh. Serut ya ini. Ini Hokianti. Oh, Hokianti. Oh iya, Hokianti. Hokianti. Wah, gokil ya. Asik ya. Hokianti bunga ini. Hokianti bunga tuh. Tuh. Nih tangan saya nih. Ini batangnya tuh, itu keruak dalamnya gitu. Kayaknya mau diopel. Tengahnya bolong, tengahnya bolong tuh. Cakep, Bo. Iya, mau turun, Om, katanya, Om. Makanya di pruning. Jadi ini lapaknya siapa, Om, kita nyebutnya, Om? Biar teman-teman pada tahu, Om. Lapaknya Yayang. Galeri Tanaman Hias. Tuh, ya. Bonsai Q. Bonsai Q. Bonsai Q. Tuh, langsung. Ini adanya kalau dari pendopo, dekat persis pendopo, pas di ujung, pas di hub. Pohon-pohonnya canggih-canggih sih sini. Banyak prospek ada. Iya, iya. Kita keliling sambil nanya-nanya harganya, Om. Ada soka di dalam. Dalam mana? Sana. Oh. Besok. Ini kali ini yang bonsai ngangkat bursanya dulu. Biar pada datang. Biar pada datang acaranya besok. Oke, pas penjurian. Datang. Oke ya. Lanjut, Om. Full bunga, Om. Full bunga nih asokanya. Cakep ya. Asoka merah. Asoka merah. Besar gitu jarang ini. Ini juga asoka merah. Ini asoka, wah, banyak asoka. Ini angput. Babon loh. Ada tuh. Hulmus on the rock. Hulmus on the rock tuh di belakang. Sang simburnya bagus-bagus. Iya, sang simbur nih. Angput lagi. Coba kita lihat nih. Tanya, tanyain ini, Om, berapa, Om, harganya? Nah, ini nih, nih. Yang trik banget nih, sinensis. Yang ini. Iya. Ini. Oh, kalau yang ini kan ya iya Sabraha. Iya Sabraha ya. Ibunya bingung. Oh, 15. 15 juta. Bonsai mania. Dia punya konsep tekukan enak. Tuh ya. Ada jinnya pula. Jinnya pula minta 15. Harga bisa goyang, Kak? Bisa digoyang. Goyang-goyangnya dikit-dikit ya. Kalau yang asoka berapa kena? Kalau yang ini 17. 17. Ini 17, ini 10. Iya. Kurang lebih seperti ini. Nah, iya, itu angkut yang baru di pruning berapa? Yang ini. Hah? Ini 17. 17 juga. Bonsai mania. Belum, kalau kesini pokoknya ke Bekasi lengkap semua ada aksesoris, ada pot, ada pohon kecil dari 75.000 di tempatnya Om Yong. Iya. Sampai 17 juta juga ada di sini semua lengkap. Pokoknya ikutin terus ya, Om. Kita sampai tanggal 30 ya, Om. Benar. Ya, oke. Okay. Siap, mantap. Oke.